Pak Luhut, beliau adalah tokoh Golkar, beliau adalah kader senior Golkar. Kalau ditanya kenapa masuk, nanti tolong kami tidak bisa menjawab karena itu alasannya alasan senior kami, Pak Luhut. Tapi beliau saya yakin bahwa masih dibutuhkan pikiran-pikiran besarnya. Saya punya keyakinan itu. Tapi alasan pribadi saya tidak bisa mewakili. Itu biarlah Pak Luhut. Tapi pikiran besarnya adalah Pak Luhut punya pikiran yang bagus dan saya yakin negara masih membutuhkan. Di mana salah satu ciri Indonesia emas itu adalah pendapatan per kapita kita harus di atas 10 ribu dolar sampai dengan 20 ribu. Kemudian GDP kita harus menjadi GDP yang 10 besar. Kemudian penciptaan lapangan pekerjaan. Kemudian bagaimana terjadi transformasi ekonomi dari konsumtif ke produktif. Lewat apa? Industrialisasi, hilirisasi. Nah ini yang ke depan kita akan dorong.